Sule telepon Adlam, sikap Natalie disorot, netizen Sule dan Natalie masih ada rasa. Momen pertemuan Sule dan Adlam juga Natalie sedot perhatian para netizen. Ya, Sule dan Natalie nampaknya memperlihatkan sikap yang masih seperti dulu sebelum bercerai. Hal itu membuat sejumlah netizen meyakini Sule dan Natalie masih ada rasa cinta. Seperti yang terlihat di kolom komentar postingan terbaru Natalie di beranda Instagramnya. Sule terlihat girang setelah diperlihatkan buah hatinya yang lucu dan menggemaskan itu. Sule pun beri kudangan buat Adlam. Natalie juga terlihat ceria saat ditelepon mantan suaminya Sule. Dalam video, Sule kenakan kaos oblong warna putih, sedangkan Bunda Natalie terus dorong Adlam untuk ngomong dengan ayah Sule. Sule dan Natalie terlihat akur. Hal itu mempertegas jika Sule dan Natalie tak ada dendam atau saling menjelekan usai bercerai. Bahkan mereka terlihat kompak membahagiakan Adlam. Sule pun bercerita kalau dirinya mau memasak. Seperti diketahui usai Natalie tak berada di rumah Sule, ayah Adlam ini selalu memasak untuk anak-anaknya. Momen memasak Sule pernah dibagikan Sule di media sosialnya.